posting bayaran. Digitopin. Java keren sekali, semangat ngeditnya ya. Ya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adun Van Java ya guys ya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video velocity jedag jeduk dengan lagu DJ Thailand Kontrol ya guys lah. Untuk aplikasi yang saya gunakan yaitu Smart Action Slowmo. Jika kalian belum mempunyai, silakan kalian download di Play Store ya guys ya. Untuk selanjutnya yaitu saya menggunakan KineMaster untuk yang jedag-jeduknya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kalian buka aplikasi Smart Action Slowmo-nya. Kalian pilih open file, lalu kalian pilih video yang akan kalian buat slowmo terlebih dahulu. Posting bayaran. Ini ya guys ya. Untuk pengaturannya silakan kalian samakan yang di sini ya guys ya. Kalau sudah kalian save setting. Untuk yang kecepatannya kalian turunkan menjadi ke 30 ya guys ya. Jika sudah, kalian export atau share. Oke, silakan kalian tunggu. Selanjutnya kalian masuk ke aplikasi KineMaster. Oke, di sini saya menggunakan KineMaster dari Calon Imam ya guys ya. Jika kalian belum punya, silahkan kalian download di deskripsi, nanti saya siapkan linknya. Selanjutnya kalian pilih icon plus, lalu kalian pilih rasionya 1:1 ya guys ya. Berikutnya, selanjutnya kalian masukkan video yang sudah kalian slowmoin ya guys ya. Oke, jika sudah, untuk video yang ini kalian bisukan aja ya guys ya. Untuk selanjutnya ambil audionya, lapisan di sini saya ekstrak audio ya guys ya. Yang ini guys. Mana guys? Ini guys, saya ekstrak audio ya guys ya. Untuk nanti audionya saya siapkan di deskripsi guys. Oke guys. Di sini saya akan memasukkan teksnya terlebih dahulu ya guys ya. Ini teksnya guys. Udah. Kalian majukan audionya. Kalian bisukan audio video ini.
Terus selanjutnya kalian tinggal menandai bit-bitnya ya guys ya, khusus yang ciduk-ciduknya ya guys ya. Mangan turu ngopi posting bayaran. Salah guys, ulang guys. Ya guys ya, sudah kalian tandai ya guys ya. Kalian kembali ke awal ya guys ya. Oke guys, jika sudah kalian menandai bit-bitnya ya guys ya, sekarang kalian lebarkan layarnya seperti ini ya guys ya. Oke, lebarkan ya guys ya, biar enak ininya guys ya. Yaitu selanjutnya untuk yang tanda ini, yang biru ini, kalian klik, lalu kalian potong videonya, bagi ke playhead. Untuk selanjutnya kalian ubah kecepatannya menjadi 8 kali ya guys ya, 8 kali. Oke, terus selanjutnya kalian potong, majukan videonya ke 0,1 ya guys ya, 0,1 ya guys ya, kayak gini guys. Ini guys, nah ini guys 0,1 ya guys ya, nih ya 0,1 guys. Langsung kalian bagi ke playhead. Untuk selanjutnya untuk video yang ini ya guys, yang ini guys, kalian ubah kecepatannya ke 1 kali lagi ya guys ya, ke dikembalikan ke 1 kali lagi, 1 kali lagi. Oke guys, lagi nih guys ya, saya ulang ya guys ya, nanti untuk selanjutnya saya percepat ya guys ya. Kalian potong videonya bagi ke playhead, terus selanjutnya untuk videonya kalian ubah kecepatannya menjadi 8 kali ya guys ya. Untuk selanjutnya untuk video ini kalian potong atau majukan ke 0,1 ya guys ya, gini guys. Gini guys, kalian potong guys. Terus selanjutnya video selanjutnya kalian kembalikan ke 1 kali lagi guys, 1 kali. Untuk mempercepat waktu saya akan skip ya guys ya. Silakan kalian ulangi sampai ke akhir tanda ya guys ya, yang biru ini guys. Kalian pilih, kalian klik yang biru ini, kalian potong bagi playhead, lalu kalian ubah kecepatannya menjadi 8 kali guys ya. Untuk selanjutnya kalian potong lagi, majukan ke 0,1 ya guys ya, ini guys. Potong, lalu yang video selanjutnya kalian balikan kecepatannya ke 1 kali. Oke guys, paham guys. Untuk mempercepat waktu saya skip aja ya guys ya.
guys, jika sudah dicoba dulu guys ya. Mangan turu ngopi posting bayaran. Ngelag guys, ternyata ngelag guys, gak super guys. Ngelag guys, tentang guys, maaf guys. Oke guys, untuk selanjutnya silahkan kalian berbesar lagi untuk yang khusus yang ini ya guys ya. Di sini guys, kalian pilih lapisan, pilih media, pilih gambar atau latar, pilih warna putih ya guys ya. Kalian full-on ke layar, lalu kalian pilih penyampur, lalu pilih hamparan ya guys ya. Jadi seperti ini aja guys ya. Oke guys, kayak gini guys. Untuk selanjutnya silahkan kalian potong-potong yang di video yang 0,1 ini ya guys ya, ini kecil-kecilin ya guys ya. Kalian potong-potong sesuai dengan video yang di 0,1 ini, yang pendek-pendek ini ya guys ya. Ini yang ini yang 0,1 ya guys ya. Untuk membersihkan patu saya percepat aja ya guys ya. Oke guys, paham guys, kayak gini guys caranya guys. Bagi gini guys. Nah, kayak gitu guys. Oke guys, saya percepat ya guys ya. Oke guys, jika sudah kalian ini guys ya, guys kalian beri ke sini lagi guys. Yang ini guys, pilih lapisan, pilih efek, kasih efek yang bernama beriak ini guys, keren guys. Oke guys, ini kalian potong sampai kira-kira segini guys, segini guys, kalian pangkas guys. Oke guys, selanjutnya untuk yang efek ini kalian duplikat ke bagian jeduk-jeduk yang agak panjang kayak gini ya guys ya. Ini guys, ini sini yang bagian agak panjang ya guys ya. Ini guys ya. Oke guys, duplikat-duplikat terus ya guys ya.
sudah selesai guys. Kalau sudah selesai silakan kalian export ya guys ya. Kalian export guys. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.